Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 388. Iwan yang tengah menunggu di restoran dengan rasa segan dan malu sekali karena sudah 2 jam lebih hanya duduk dan berdiam diri. Iwan pun sampai merasa sebagian orang di sini tengah membicarakan dirinya, melihatnya seperti tak suka. Bahkan Iwan juga mengira kalau sedang jadi omongan oleh banyak pelayannya, dan Iwan berbisik di hati, "Wah, Kenshin kayaknya yang salah tempat ini." Katanya pemiliknya sabar, tapi kok beda rasanya? Apa gua yang salah? Salah masuk restoran? Iwan pun bimbang, merasa gelisah, sampai ia berencana akan keluar saja. Di tengah hal tersebut, sang pemilik restoran yang bernama Rena sudah sampai di dekatnya. Posisinya berada di belakang. Semua pegawainya pun memperhatikan, melihat atasannya berjalan. Saat Rena melewati Iwan, Iwan pun sempat meliriknya, namun belum melihat wajahnya. Kemudian tak sengaja Iwan bicara, "Wah, Kenshin susah juga ditelepon. Tahu gini gua menunggu di sana." Ketika Iwan menyebut nama Kenshin, langsung saja Rena mendengarnya, kemudian mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba saja, terkagetlah dirinya. Ternyata, yang disebut banyak pegawainya, yang disangka tamu yang aneh ini, adalah orang yang dikenalnya. Rena pun langsung menyapa, "Lo kok bisa Mas Iwan di sini? Kok tahu restoranku ini?" Si Rena terkejut sekali melihat Iwan di tempatnya. Kemudian ia bicara lagi, "Gitu kok Mas Iwan gak bilang-bilang? Bertanya ke pekerja kan bisa. Jadi aku bisa keluar untuk menemui Mas Iwan." Rena berucap, nampak senang sekali. Iwan yang melihatnya, mukanya masih tercengang. Iwan kaget setengah mati, sampai tak bisa berkata-kata. Karena tiba-tiba ada Mbak Rena. Iwan yang masih terkejut, sulit untuk menjawab. Hingga Rena mengulang tanya, "Gimana Mas Iwan? Ceritanya ini gimana? Dari mana Mas Iwan ini? Kok tiba-tiba di sini?" Iwan pun menyahut, "Oh, ini Mbak Rena. Saya diberitahu Kenshin, disuruh menunggu di sini. Tapi Kenshin tadi nggak bilang kalau Mbak Rena yang punya restoran. Jadinya maaf saya nggak tahu." Ini pun masih nggak percaya bisa bertemu Mbak Rena. Si Rena pun tersenyum. Lalu ia bicara, "Jadi Mas Iwan ini nggak diberitahu ya tentang restoran ini? Wah, berarti Mas Iwan dikerjain." Iwan pun menyahut, "Iya Mbak, beneran. Kenshin sengaja mengerjain. Masa aku disuruh masuk aja ke restoran ini, tapi nggak diberitahu kalau Mbak Rena di sini?" Rena pun menjawab, sambil tersenyum ia bilang, "Sudah-sudah kalau gitu, Mas Iwan duduk saja." "Oh ya, Mas Iwan datang di kota ini. Emang tujuannya kemana ya? Punya kepentingan apa? Maaf, ini saya ingin tahu. Kan lama nggak bertemu." Iwan yang terhenyak, ia yang sempat terheran. Sebelum menjawab pertanyaan itu, Iwan bicara di hati. Ia berbisik sendiri, "Ternyata Mbak Rena ini punya restoran juga. Padahal kan kerja di perusahaan. Kok bisa usaha begini?" Sama dengan temannya Kenshin yang punya restoran roti, namanya pun Rena. Waduh, kalau begini ceritanya, gua jadi bingung menyebutnya. Di saat yang demikian, pelayan restoran yang di situ terheran seketika. Mereka tak menyangka orang yang sempat ditertawakan yang jadi bahan pembicaraan adalah temannya Mbak Rena. Jadinya mereka malu, merasa bersalah. Sedang Iwan dan Rena kini mulai bicara, saling bertanya, sampai menunggu buka puasa. Kemudian, di lain tempat, saat menjelang sore hari, ketika waktu kerja akan berakhir, Kenshin yang ada di belakang tiba-tiba didatangi Lisa. Lisa pun bercerita tentang Pak Freddy dan putrinya yang terancam diturunkan jabatannya, akan dipindah tempat kerjanya karena tak mau menuruti perintah yang punya perusahaan agar besok berbuat curang, membohongi orang yang datang. Lisa pun juga menyebutkan tentang Rizky dan temannya, beserta pula ayahnya yang sikapnya arogan. Mendengar itu semua, Kenshin mengerti. Ia sudah memahami. Kemudian Lisa melanjutkan bicara, menyebutkan tentang suatu hal, berkas-berkas soal pertanyaan yang langsung ada jawabannya.
Saat Lisa menyebut salah satunya, Kenshin jadi terheran. Kok rahasia soal itu bisa sampai ke sini sebelum waktunya? Kenshin pun tak mengerti. Ia jadi bertanya, siapa yang membawanya, membocorkan ke sini? Oleh karena hal tersebut, Kenshin memutuskan akan menunda pulangnya, meski kangen ke Kaori. Kemudian Kenshin bicara, terima kasih Mbak Lisa, informasi ini penting sekali. Kalau nggak ada Mbak Lisa di sini, mungkin ini akan terlewati. Lisa pun merasa senang, dan Kenshin lalu bilang, oh ya Mbak Lisa, apa Mbak Lisa nanti kerjanya di sini saja, atau mau pindah lagi? Lisa pun menjawab, kalau masalah itu, saya belum tahu tuan muda, kan cari kerja sekarang susah. Jadi mungkin sementara saya di sini. Kenshin pun bertanya, terus Mbak Lisa masih suka nggak? Kalau kerja di tempat yang semula, di tempatnya Pak Herman itu. Lisa pun menjawab, ya tentu Mas Kenshin, saya sangat suka sekali. Tapi gimana lagi, saya sudah diberhentikan. Jadi ya begini, kerja seadanya. Lalu Kenshin akan bicara, namun tiba-tiba, ada orang yang datang. Pembicaraan pun berhenti. Kenshin menunda untuk nanti. Lisa kembali ke tempatnya. Kenshin pun sama. Kemudian waktu pulang tiba, Kenshin bersiap-siap akan ke restorannya Rena untuk menemui Iwan. Kenshin menjalankan motornya, segera keluar perusahaan. Di tengah perjalanan, saat hendak ke lokasi tujuan, tak seperti biasanya, jalan yang akan dilewati ditutup sementara karena ada perbaikan, lalu dialihkan ke jalur lain. Kenshin pun berbelok kiri, mengikuti tanda bacanya, karena Kenshin yang tak pernah lewat sini, apalagi ini di luar kota. Akhirnya Kenshin pun tak tahu arahnya, dan Kenshin tersesat, semakin jauh jadinya, dari restorannya Rena. Sedang saat itu, hampir jam 4:30 sore, Kenshin lalu menelpon Iwan, namun tak juga diangkat. Rupanya Iwan sendiri, saat bicara dengan Rena, yang tak sampai 1/2 jam, Iwan pun melihat banyak orang yang mulai datang ke restoran, hingga kursi dan meja-meja yang sebelumnya tak terisi, kini banyak yang menempati. Iwan lalu bilang, oh ya Mbak Rena, kalau gitu saya jadi pelayan restoran saja, jadi waiter di sini. Daripada duduk tak bekerja, lebih baik saya ikut membantu, sekalian menunggu Kenshin. Si Rena pun menjawab, jangan Mas Iwan, Mas Iwan ini tamu, gak usah membantu. Duduk saja nggak mengapa, namun Iwan malah berdiri. Iwan pun bicara, kalau hanya duduk saya bosan Mbak Rena. Dan Iwan langsung saja menghampiri pekerja di situ. Iwan pun bilang, sini Mbak saya bantu antarkan ke customer. Pekerja itu bingung, merasa tak enak juga. Temannya Mbak Rena ini tiba-tiba meminta untuk membantunya mengantarkan makanan. Karena Iwan terus memohon, akhirnya pun diberikan. Jadinya Iwan pun kerja menjadi pelayan di sini. Meski Rena melarangnya, Iwan tetap melakukan hingga Kenshin yang sedang telepon sampai tak diketahui Iwan karena sedang sibuk mengantar makanan. Dan Kenshin sendiri, ia pun bertanya ke orang tentang alamat jalan yang dicari. Orang itu pun menjawab, wah kalau jalan yang ini masnya sudah kelewatan jauh, jadi putar balik saja, ikuti rambu tanda bacanya, nanti akan ketemu lagi. Kenshin pun mengerti, lalu ia menyeberang, hendak memutar kendaraan di sela perempatan jalan. Tak disangka, tiba-tiba saja ada Pak Freddy dan putrinya yang sedang akan pulang. Pak Freddy pun langsung menyapa dengan membuka kaca mobilnya. Pak Freddy berkata, lo ini Mas Kenshin, kok lewat sini, mau kemana nih emangnya? Kenshin terkejut dan segera menjawab, oh ini Pak Freddy, saya mau balik pulang, tapi ini malah kelewatan, saya bingung arahnya, soalnya nggak pernah kesini. Dan putrinya Sabria pun mendengarnya, begitu halnya ayahnya. Lalu mobil ditepikan, Kenshin pun sama menghentikan motornya. Pak Freddy pun bilang, kok bisa Mas Kenshin tersesat, aneh juga rasanya, apa Mas Kenshin bukan orang sini? Kenshin menjawab, iya Pak emang bukan, saya dari kota lain. Singkat cerita, Pak Freddy itu bicara, kalau gitu ke rumah saya dulu ya, itu sudah dekat, apa Mas Kenshin puasa? Kenshin menjawab dengan mengiyakan. Lalu Pak Freddy melanjutkan, beliau pun bilang, kalau gitu entar buka puasanya di rumah saya saja, kan sekarang sudah jam 5.
Kenshin sempat menolak, namun Pak Freddy memaksa, hingga Kenshin pun menerima. Kemudian ia mengikuti. Setelah sampai ke rumah, Kenshin dipersilahkan masuk, motornya diparkir di depan. Lalu mamanya Sabria, melihat seorang pemuda, yang ada di dalam rumah. Beliau menyapa dengan ramah. Setelah saling bicara, Kenshin yang mengenalkan diri. Akhirnya waktunya pun tiba. Saat selesai sholat maghrib, makanan pun disiapkan. Kenshin dipersilahkan untuk duduk di meja bersama. Yang di situ ada Sabria, serta kedua orang tuanya. Namun Kenshin bilang, "Saya di depan saja, Pak. Makan di situ." Pak Freddy pun menjawab, "Jangan Mas Kenshin di sini saja. Gak usah malu-malu." Pak Freddy pun berdiri, sampai menarik tangannya Kenshin, agar bersedia makan bersama. Di tengah hal tersebut, tiba-tiba saja, Kaori menelpon, lewat video call. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.